Oke teman, ini Mbak Koti mau muat, tadi nggak kuat starter. Ini dibantu sama Mas Denny, orang Kudus tuh. Ini temannya Mas Anton juga. Terima kasih buat Mas Denny yang sudah membantu pengondisian jumper aki. Masuk. Oke, Sun. Alhamdulillah. Ini putar balik. Parkirnya di sana loh. Tadi pas di warung saya samperin, saya minta bantuan. Siap. Ternyata juga temannya Mas Anton sering lihat pari kesit katanya. Oke, kita ke pabrik dulu lur ya, muat Almini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Pari Kesit. Muatannya sekitar 8 ton sampai 10 ton ya. Buat rata-rata segitu. Jadi nggak mesti kadang 8 ton, kadang 9 ton, kadang 10 ton. Muatnya di gempol seperti biasa. Ini nggak tahu bongkar mana, Victor. Udah ada wingletnya loh. Winglet.
kita lanjut nanti waktu pas terpali ya. Teman-teman, ini pindah lagi muatnya. Ini susahnya kalau pindah-pindah, starter ya lho, sama lagi kuat aja. Jadi aku kudu dikejar sih 2 menit agak dipateni. Lagi ngono ya tekor. Kali ini dapat bongkaran kerawang. Biasanya langsung jatake, ini bongkarnya kerawang. Ini alumini yang kayak punyanya Mas Anas yang sering muat itu. Cuman Mas Anas muatnya di Ngoro ya, daerah Ngoro. Enggak tahu, saya juga belum pernah muat di sana. Langganannya Mas Anas di sana itu. Cuman untuk barangnya itu hampir sama. Bukan hampir ya, tapi sama. Sama-sama alumininya. Lanjut. Oke, ini di gudang satunya wirawiri lur. Jadi mesinnya nggak saya matikan. Ini nggak tahu starternya atau dinamonya gitu. Atau switch-nya. Tapi kalau dilangsungin kayak kemarin dipakai kabel langsung jadi dinamo, enak, cegreng-cegreng. Tapi udah dikasih kontak kok nggak nyantol gitu loh. Ini ke tukang dinamo lagi nih. Ini sementara pakai anu aja, kabel langsung kayak kemarin ya. Itu Pak Pur juga muat bongkar jat akhir. Sehat Pak Pur. Driver kawak. Pemberi nanti Pak Pur. Malih pangling ya, aku mau kontrolnya sopo kok. Kok elemen batin ku. Gak puantes belas. Ayo. Biasanya pingin variasi full, jadi ceper kono, oleh ketok mingkring kono ya. Baik, Pak Pur Jenderal.
lanjut. Woi, jangan pegang-pegang, woi. Jangan pegang-pegang mobil gua tuh. Ntar lecet. Sabar, kok. Kalau situ ngiri, saya ke kanan, ya. Gampang, kasih karet. Oke guys, ini sudah selesai. Sembung. Awas, awas, awas. Ini tinggal dicek. Habis nimbang sudah, tinggal dicek. Nanti kita dobelin plastik sama terpal yang jelek. Jadi andalannya cuma plastik loh ya. Belum bisa beli terpal, PR-nya masih banyak Mbak Kotik. Pak Pur Jenderal. Bongkar jatake sudah selesai. Bongkar kapan? Hah? Bongkar kapan? Kok banyak kena? 3 hari ya sih. Hah? 3 hari ya. Kalau budal yang kena, artinya apa? Kita mana mau belum? Atau saya boleh pelek? Boleh pelek? Boleh pelek, pelek mau pecah kok. Terus. Oke guys, ini banyak Mbak Kotik tipis-tipis. Kayak pipinya perawan. Tinggal satpamnya yang ngecek. Saya terpalin, kita gas, oke? Okay. Nah, jadi ikut sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih buat teman-teman yang semua yang selalu mendukung channel saya, selalu mensupport, like, comment. Belum sempat balas satu persatu loh. Mudah-mudahan rezeki Bang Otik lancar. Tidak langsung. Semoga selamat sampai tujuan, oke? Okay. Salam burung-burung mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.